untuk kuliah ini kita lanjutkan dari yang kemarin. Kemarin itu ini ya. Terakhir ceritanya di sini ya, atau yang lain? Kelihatannya kalau tidak salah di sini ya. Jadi ini sudah kemarin ya. Oke, dari sini ya. Oke, jadi sekali lagi kita kembali lagi ke penjelasan review tentang seismik yang nanti dikaitkan dengan stratigrafi, betapa pentingnya data seismik ini atau proses data seismik ini karena dipergunakan untuk membantu mengkaji stratigrafi dari suatu tempat, terutama yang digunakan sebagai kayak gambaran besar begitu ya. Gambaran utama dari stratigrafi adalah tersedianya data seismik ini. Ya, tentu saja di samping data seismik ya harus dipunyai surface geologi ya. Jadi data-data geologi di permukaan ini otomatis masih penting sekali. Kemudian yang juga sangat penting adalah well data ya. Sekali lagi data yang didapatkan dari data seismik itu adalah data gambaran pantulan dari gelombang seismik ya. Refleksi dari gelombang seismik. Tidak memberikan informasi apapun kecuali hanya pantulan saja. Dari kekuatan mungkin ya, dari amplitudenya saja, dari bentuk amplitudenya yang di situ kuat, kemudian membentuk pola-pola bidang pantulan ya, itu saja yang disajikan oleh seismic section itu ya. Hanya gambaran yang isinya adalah pola-pola refleksi atau posisi-posisi di mana dimungkinkan di situ adalah zona pantulan atau ada perubahan AI katakanlah ya. Ada perubahan AI. Nah, tentu saja untuk membahasakan itu, untuk mengetahui bahwasanya lapisan di atas ini apa, lapisan di bawahnya apa, apa arti dari amplitude tinggi di dalam data seismik kita, itu kita membutuhkan well data. Ya, well data itulah nanti yang bisa menjadi mata kita untuk bisa menerjemahkan data seismik dari data-data amplitude yang kita miliki bisa menjadi data cukup banyak. Data menjadi data atribut istilahnya ya. Jadi menjadi semua data yang bisa kita butuhkan di dalam kajian stratigrafi. Oke, kemudian kalau seismic section itu bisa disajikan dalam 2D maupun 3D. Yang 2D itu biasanya masih dalam bentuk kertas. Sekarang pun masih ada survei 2D karena cost untuk 3D itu masih cukup mahal begitu ya. Survei 2D biasanya dikerjakan tegak lurus penampakan struktur utama ya di situ. Dengan harapan kita bisa mendapatkan data dengan gangguan seminimal mungkin ya. Karena kalau kita melakukan pengukuran searah dengan struktur di situ, nanti akan didapatkan problem efek samping ya, efek dari sisi samping lintasan yang bisa mengganggu kajian. Oke, nah untuk data yang baik itu mestinya bisa ditampilkan dalam 3D berupa cube gitu ya, berupa data kubus yang isinya bisa dihitung dengan variasi perhitungannya sehingga bisa didapatkan data-data yang lebih bagus atau data-data yang punya informasi lebih. Dan tentu saja data 3D harus disajikan dalam workstation karena penampilan data 3D dalam kertas ya akan repot sekali ya, kita harus menyusunnya menjadi repot. Nah, kemarin kalian sudah mendapatkan lot latihan atau PR atau tugas gitu ya dari Ibu Cynthia untuk kajian 2D ya. Saya lihat di situ tugasnya kalian hanya diminta untuk melakukan interpretasi secara stratigrafi berdasarkan tahapan interpretasi stratigrafi yang sudah disampaikan oleh Bu Cynthia. Namun ada baiknya jika kalian ingin itu bisa data hasil interpretasi kalian itu bisa kalian convert menjadi data kronostratigrafik strata ya, kronostratigrafik strata atau kronostratigrafik chart. Nanti bisa digunakan untuk mengkaji posisi muka air laut pada saat terbentuknya horizon yang kalian buat ya, yang kalian picking dalam tugas yang diberikan Bu Cynthia sebelumnya.
Nah, selanjutnya keunggulan 3D otomatis ini kemarin sudah saya sampaikan juga kalau tidak salah sedikit ya. Jadi ini ada beberapa keunggulan 3D yang otomatis tidak dimiliki 2D. Ya, ini penting sekali dan bisa membantu sekali. Ya. Jadi flattening ini mestinya bisa dikerjakan dalam 3D. Nah, bisa mendapatkan section pada horizon tertentu ya. Kita flatkan horizon tertentu. Oke, ini kemarin kelihatannya sudah kalau tidak salah ya. Ini kelihatannya kita mulai masuk ke sini ya. Kemudian kita masuk ke yang namanya resolusi seismik ya. Jadi apapun yang akan kita kerjakan di dalam seismik itu tidak terlepas dari resolusi yang akan kita dapatkan. Ya, maunya kita bisa mendapatkan data dengan resolusi yang sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, sehingga kita bisa memilah-milah lapisan yang setipis apapun. Tapi ternyata resolusi horizontal dari seismik itu masih lebih bagus dibandingkan resolusi vertikalnya. Jadi bisa kalian bayangkan, data seismik itu secara horizontal itu bagus karena kita bisa memasang bin atau memasang geophone dalam 2D ya, itu serapat mungkin. Tetapi kalau kita bilang vertikal, itu resolusi seismik semakin dalam akan semakin jelek resolusinya. Ya mungkin di kuliah proses di metode seismik sudah disampaikan ya, bahwasanya satu wiggle pada kedalaman sekitar 2 kilo itu tingginya hampir 200 meter ya, satu wiggle saja itu panjang gelombangnya 200 meter. Jadi resolusinya jelek sekali. Nah, resolusi ini mestinya bisa ditolong oleh well. Karena data well itu dia punya resolusi horizontal yang jelek, tapi resolusi vertikalnya bagus. Dia punya data dalam kacamata vertikal itu setiap 30 cm ya atau sekitar 1 feet ya, setiap feet dia akan ada data-datanya. Sehingga secara vertikal itu data well itu sangat teliti sekali, sangat bagus sekali. Ya. Tapi sayangnya data well itu resolusi horizontalnya jelek karena well-nya itu hanya beberapa titik saja. Jadi secara horizontal itu seismik yang bagus, tapi vertikalnya jelek. Kalau well itu dari vertikalnya bagus, tapi spasialnya jelek. Sehingga dari kedua kebagusan tadi mestinya harus bisa kita combine ya, sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih lengkap nantinya. Nah, salah satu kelemahan dari data seismik itu adalah di resolusi ya, resolusi khususnya resolusi vertikal. Ya, resolusi dari vertikal. Nah, secara seismik apa yang kita lihat nanti itu adalah koefisien refleksi. Jadi wiggle-wiggle itu kita tunjukkan itu adalah koefisien refleksi. Harapan kita itu menunjukkan koefisien refleksi. Ya, dan ternyata koefisien refleksi ini tidak hanya bergantung dari rho dan v saja, karena kalau dari model ya hanya tergantung rho dan v saja, kita menghitung rho dan v atas dan bawah kita ketemu r di situ. Tetapi kalau kita terapkan dalam bentuk gelombang itu tidak sesederhana itu atau tidak sedetil itu. Ya, itu dipengaruhi yang pertama oleh wavelet input shape-nya. Jadi bentuk wavelet inputnya yang nanti akan dikonvolusikan dengan data R itu. Mungkin kalian pernah mendengar bahwasanya wavelet shape itu ada yang zero offset gitu ya. Kemudian ada yang energinya di depan, ada yang energinya di belakang. Ya. Kalau energinya di depan itu biasanya hampir semua sumber itu biasanya energinya di depan. Ya, energinya di depan. Jadi dari air gun, kemudian dinamit, itu energinya di depan. Tetapi kalau saya gambarkan di dalam penampakan seismik, energi di depan nanti jadi kita tidak biasa ya. Jadi karena koefisien R tadi ada pada posisi depan, di mana di belakangnya ada buntutnya gitu. Nah, yang sering kita gunakan adalah zero phase-nya. Jadi posisi refleksi ada di tengah gelombang yang kita dapatkan. Lebih aneh lagi atau lebih tidak sering lagi yang energinya ada di belakang, itu tidak sering dipakai.
Nah, dari sini wavelet input shape yang ketika dimasukkan di dalam proses data seismik itu akan menimbulkan gambar yang berbeda. Jadi field interpreter itu akan berbeda dengan menggunakan zero offset, offsetnya yang ada di tengah itu, energi yang ada di tengah, atau energinya yang ada di depan. Oke ya. Mohon maaf ini. Nah, ini mesti ada gangguan dengan tenggorokan saya. Jadi suaranya nggak bisa smooth gitu. Oke, kemudian yang kedua di samping bentuk dari wavelet inputnya itu adalah frekuensi dan bandwidth rekaman. Nah, ini jelas ya, frekuensi dan bandwidth rekaman. Yang kita maui itu rekaman adalah frekuensinya tinggi. Ya, bandwidth-nya lebar. Frekuensinya tinggi, bandwidth-nya lebar. Jadi kita kalau frekuensinya rekaman itu tinggi, berarti data dengan frekuensi tinggi bisa kita masuk, kita bisa rekam, kita bisa tuliskan. Nah, tetapi ternyata walaupun frekuensi yang kita gunakan itu tinggi dari rekaman data, itu ternyata gelombang seismiknya sendiri yang tidak mau tinggi. Ya, kenapa? Karena data frekuensi itu, data amplitude itu akan menurun ya, energinya akan menurun, nilainya akan berkurang sebagai fungsi jarak. Nah, sayangnya lagi, frekuensi yang tinggi itu akan memiliki serapan yang lebih tinggi. Ya, frekuensi tinggi akan memiliki serapan yang lebih tinggi. Frekuensi rendah akan memiliki serapan yang lebih rendah. Sehingga kalau saya punya satu gelombang yang frekuensinya utuh, katakanlah spike ya. Spike itu frekuensinya flat. Tinggi ada, rendah ada, semuanya dapat. Itu ketika masuk ke dalam bumi, itu akan secara otomatis akan terfilter. Sehingga gelombang frekuensi rendahnya itu bisa sampai dalam, tapi frekuensi tingginya akan berangsur-angsur, energinya akan cepat habis. Nah, dengan demikian kalau data kita nanti yang dikaji stratigrafi itu pada kedalaman yang cukup dalam, secara otomatis frekuensi yang kita dapatkan itu relatif rendah saja, dan bandwidth rekaman datanya ya menjadi rendah, ya menjadi kecil gitu, jadi tidak supporting ya. Sebenarnya dari perekamannya itu sudah support, tetapi datanya sendiri, data seismiknya sendiri yang berubah apa namanya kandungan frekuensinya. Oke ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah filter atau gain yang dipakai. Jadi tentu saja koefisien refleksi juga bergantung dari gain yang atau filter yang dipakai. Semakin tinggi gain, semakin tinggi data, semakin tinggi noise juga. Jadi ini apa menjadi trade-off ya, nantinya kita harus pasang gain supaya data seismik kita itu cukup kuat, tapi noise-nya cukup lemah. Oke, kemudian yang keempat adalah interferensi oleh kontras yang dekat satu sama lain. Nah, ini di beberapa buku seismik sudah dijelaskan ya, jadi di prinsip Huygens ya, atau prinsip Huygens terkait dengan difraksi. Nah, itu interferensi yang terjadi antara lapisan baik atas bawah dan berdekatan gini itu akan sangat berpengaruh terhadap data yang dihasilkan karena saling menginterferensi. Yang ini menginterferensi yang datang ke sini dan sebaliknya, kemudian yang atas menginterferensi yang bawah dan sebaliknya. Jadi akan saling terinterferensi sehingga menyebabkan dua lapisan yang sebenarnya berbeda itu tidak nampak berbeda dalam seismik. Ya, atau dua lapisan yang seharusnya itu terputus, tidak menerus, mungkin membaji begitu ya. Tetapi kelihatan menerus di dalam data seismik. Nah, ini yang terkait dengan interferensi. Oke. Kemudian yang kelima adalah kecepatan interval batuan. Jadi kadang-kadang ada data kecepatan interval yang di-create dalam NMO correction di depan itu yang tidak cocok dengan kriteria data di lapangan. Kemarin saya tunjukkan ketika ada rift di bagian atas, itu akan problem sampai ke bawah. Nah, itu kita hadapi dulu ketika mengerjakan data seismik
processing dan seismic analysis gitu ya di apa namanya Northwest Java itu ya, and apa Northwest Onshore ya di bagian utara Jakarta ya di sekitar punyanya Pertamina. Oke, di situ ada beberapa penampakan reef yang mengganggu kecepatan interval di bawahnya. Jadi penentuan kecepatan di dalam proses NMO itu terganggu karena adanya reef. Sehingga nilai koefisien dan refleksinya menjadi tidak begitu jelas, tidak begitu kelihatan secara jelas. Oke ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, resolusi well vs resolusi seismik. Ya, resolusi well yang sangat kecil dibandingkan dengan resolusi seismik yang ordernya puluhan bahkan ratusan meter. Nah, kemudian kalau untuk resolusi horizontal seismik biasanya cukup bagus, tetapi resolusi horizontal well tidak begitu bagus. Oke, nah ini adalah contoh interferensi yang terjadi dari model membaji ya, model wedge begitu ya. Di sini ada shale, ada sand, ada shale. Nah, di mana sand ini merupakan target yang kita inginkan. Ya, target yang kita inginkan. Nah, kalau kita menggunakan fase gelombang yang energinya di depan atau dikenal minimum phase begitu, maka nilai kontras R atau nilai koefisien refleksi antara shale dan sand di atasnya ini akan ditunjukkan dalam bentuk energinya di depan ini ya, yang depan ini, yang hitam ini ya, yang di depan. Ya, energinya akan terbentuk yang di depan ini karena kontras antara shale dan sand. Nah, kemudian untuk antara sand dan shale juga akan ditunjukkan pada gambar di bawah ini, tapi yang berkebalikan, tidak dalam gambar yang sama. Kalau yang atas itu adalah yang pada posisi peak, yang di sini pada posisi trough. Ya, ini harus clear ya, karena koefisien refleksinya hanya terbalik saja. Yang ini dari shale ke sand, yang ini dari sand ke shale. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk minimum phase, kita kalau picking yang atas itu yang positif ini dengan asumsi R-nya negatif ya biasanya, karena R-nya negatif menurut aturan SEG itu malah ke kanan, jadi ini pick ini. Kemudian yang bagian bawah itu ya otomatis yang di atasnya ini. Oke, saya pakai pen ya. Yang ini. Nah, kemudian yang di bagian bawah adalah yang negatif. Nah, yang di sini. Oke. Jadi ini adalah gambaran yang di atas itu. Kemudian kalau kita gunakan Zeno phase, itu kita bisa melakukan yang atas itu adalah yang ini. Kemudian yang bawah itu adalah yang negatif ini. Nah, ini yang zero phase. Oke, nah di sini ditunjukkan bahwasanya pada interface yang terlalu tipis, misalkan saja pada daerah yang di sebelah kiri ini, pada daerah kiri ini di mana ini terlalu tipis ya, yang di sini juga terlalu tipis ya dari data modelnya, itu kadang-kadang karena batasan resolusi, karena bentuk dari waveform itu punya nilai minimum resolusinya ya, biasanya 1/4 lambda, itu tidak bisa menunjukkan dua lapisan yang berbeda. Jadi misalkan saja di sini, nah ini sudah menjadi gabung ya, karena signal yang awal itu juga seperti ini, signal yang hanya R di atas saja itu seperti ini di depan masih seperti ini, sehingga apa namanya perubahannya memisahkan antara shale dan sand itu tidak begitu bagus untuk yang tipis ini. Demikian pula yang untuk yang zero phase. Jadi dikenal untuk lapisan tipis akan terjadi interferensi yang sangat mengganggu, bisa destruktif, bisa konstruktif. Ya, destruktif itu berarti dia bisa menghilangkan target R yang ditunjukkan dalam wiggle di situ, ataupun kalau yang konstruktif kita akan mendapatkan amplitude palsu. Ya, amplitude palsu karena R-nya menjadi double, menjadi dua kali lipatnya. Oke ya, jadi ini bisa menjadikan dalam kajian nantinya kalau kita care dengan amplitude saja itu menjadi complicated, menjadi bermasalah khususnya untuk lapisan-lapisan yang tipis ini.
Ya, salah satu solusinya mestinya di dalam lapisan dalam dalam interpretasinya itu mestinya secara visual itu kita sudah bisa membedakan. Ya, atau biasanya orang juga mencoba mencari-cari dengan mencari frekuensi tingginya dari signal yang ada di sini. Ya, dengan atribut ya besok kita kita bicarakan itu atribut itu. Oke, jadi ini batasan atau pengaruh dari resolusi seismik terhadap pemodelan baji yang kita terapkan ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari Mona Lisa yang terkait antara signal to noise ratio dan sampling ya, dan sampling, teori tentang sampling. Nah, tadi setiap data geofisika itu mesti punya noise di dalamnya. Jadi seberapa besar noise dibandingkan dengan data kita itu ditunjukkan dari signal to noise ratio ya. Signal to noise ratio yang jelek itu artinya noise-nya cukup besar. Tetapi signal to noise yang tinggi itu artinya signalnya yang besar, noise-nya yang rendah. Oke, jadi kalau kita punya data yang noisy, otomatis kita akan punya gambar yang noisy seperti ini bila dibandingkan dengan data yang no noise. Signalnya lebih, jauh lebih kelihatan bila dibandingkan dengan data yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian ya dari dari baris ya. Sebentar, saya tak minum dulu ya. Biasanya lahir saya itu terus agak aneh itu rasanya kalau sering ngomong. Nggak apa-apa ya, walaupun tidak begitu jelas, tapi saya harapkan masih bisa diterima. Oke. Nah, seperti itu tadi untuk baris ya. Kita lihat yang di atas, tengah, dan bawah di sini tadi. Yang di atas itu adalah samplingnya tinggi, jadi quality samplingnya tinggi itu menunjukkan bahwasanya data kita itu bisa direkonstruksi dengan baik karena samplingnya tinggi itu kita atau pixelnya tinggi katakanlah semacam itu sehingga kita akan mendapatkan gambaran yang lebih detail dotnya, lebih detail pixelnya bila dibandingkan dengan gambar dengan low quality sampling. Nah, dari di dalam data seismik kita itu mestinya kita memiliki sampling yang sesuai dengan frekuensi yang kita kaji. Ya, biasanya di dalam data seismik itu samplingnya menggunakan 2 milisecond ya, itu sudah cukup karena 2 milisecond itu kita akan mendapatkan Nyquist 250 Hz ya, itu sudah cukup. Kajian sampai 100 Hz kita mendapatkan 2 volt itu sudah cukup. Oke. Nah, kita bisa bandingkan untuk yang high quality dan low quality itu berbeda ya. Yang low quality jadi burem gitu ya. Jadi burem karena apa? Karena data-data yang ada di sini itu hasil interpolasi dari kualitas yang renggang-renggang begitu. Oke, dari spesial samplingnya itu tidak begitu detail ya, kurang gitu. Oke, jadi ini yang bisa kita tunjukkan dari kacamata kajian terhadap gambar ya, atau proses terhadap gambar yang hampir sama atau hampir mirip dengan proses dari seismik yang kita hasilkan, karena juga hasil dari proses gambar di seismik itu tadi kita hasilkan adalah gambar. Oke, nah kemudian ini adalah kenampakan yang terjadi reality dari gelombang yang kita pakai. Jadi kalau kita menggambarkan dalam ray, kalau saya punya pantulan, ya ray itu yang terpantul.
Tetapi kalau di dalam kajian gelombang, itu ternyata yang terpantul itu tidak hanya satu bagian saja, satu wavefront seperti ini, tapi di dalam wavefront itu bisa kita pilah-pilah lagi pada frekuensi tinggi dan frekuensi rendahnya. Dari frekuensi tinggi dan frekuensi rendah dari data yang kita punya. Ya, jadi karena gelombang kita yang idealnya itu adalah gelombang yang benar-benar semacam bidang gelombang tipis begitu ya, itu ternyata bidang gelombang kita itu tebal. Ya, bidang gelombang yang kita punya tadi adalah tebal. Ya, di mana kalau tebal otomatis yang dalam kajian gelombang itu ada frekuensi yang berbeda di antara gelombang di pinggir dan di tengahnya. Ya, kalau di tengah itu terkandung frekuensi tinggi, tetapi yang di pinggir-pinggir itu frekuensinya agak rendah. Ya, maka gelombangnya akan saya dapatkan agak semer di pinggir, kemudian peak di tengah, kemudian semer di pinggir. Nah, peak di tengah itu menunjukkan frekuensi tingginya. Nah, oleh karena itu, apa namanya, adanya zona semacam ini yang dikenal dengan zona Fresnel, itu akan bisa menyebabkan, apa namanya, ke gelombang itu kadang-kadang bermasalah ketika terdapat celah ya. Jadi gelombang ini saya minta untuk memantulkan medium di sini, tetapi medium ini saya beli celah di tengahnya. Itu kadang-kadang tidak terbaca karena kalau celahnya itu terlalu sempit, frekuensi rendah gelombang itu masih tetap memantulkan. Tapi kalau celahnya itu sudah agak lebar, karena frekuensi rendahnya dapat, otomatis frekuensi tingginya juga dapat. Maka akan ada apa namanya difraksi di sini. Di ujung-ujung celah itu akan ada difraksi. Nah, proses difraksi ini juga akan menyebabkan data yang kita miliki bisa menjadi complicated sebelum kita lakukan proses migrasi. Oke ya. Nah, ini contohnya di sini ini. Zona Fresnel ini akan bermain-main di resolusi lateral katakanlah ya. Jadi saya punya sebuah interface ya, interface jadi beda sebuah beda perlapisan begitu yang akan terjadi pantulan gitu ya. Ini disebut sebagai interface di mana interface tadi ada gap. Ya, bisa kalian bayangkan saya punya lapisan tipis yang menebal dan menipis pada suatu titik-titik tertentu. Di mana kalau menipis itu berarti kita bisa katakan lapisan itu hilang pada area itu kemudian muncul lagi ketika menebal lagi. Oke ya. Nah, jadi ini ada gap sebesar 200 meter di mana interface ini membagi antara velocity 1 di atasnya dan velocity 2 di bawahnya. Nah, kemudian dikaji dengan menggunakan berbagai macam frekuensi di dalam wavelet-nya. Yang ini frekuensinya 10 sampai 80 Hz, frekuensi tingginya masih masuk. Ya, ini masih kelihatan agak terpisah ya, walaupun pola difraksinya masih muncul, tapi pola adanya gap ini masih cukup kelihatan. Oke ya, ini menggunakan T adalah setengah second, panjangnya setengah second saja, tapi frekuensinya 10-80 Hz. Tetapi wavelength yang kita gunakan atau gelombang yang kita pakai itu frekuensinya lebih rendah sedikit, jadi frekuensinya hanya 10-60 Hz, maka gap yang ada di sini itu kelihatan mirip seperti sinklin kecil ya, seperti sinklin kecil yang panjangnya ya sekitar 200 meter itu ada semacam sinklin, ada suatu perlapisan yang menurun di sini. Walaupun sudah ditunjukkan ada sedikit pola difraksi ya, yang mungkin nanti ketika dimigrasi sudah membaik, tetapi pola sinklin ini akan tidak akan hilang, masih tetap ada. Kemudian kalau wavelet-nya itu saya perkecil lagi frekuensinya menjadi 10-50 gitu, itu bisa dikatakan difraksinya masih ada kelihatan tapi tipis sekali, lebih jauh ini ya, tetapi gap itu tidak kelihatan, gapnya sudah mulai tidak kelihatan, cuma terjadi penipisan amplitude saja pada sisi kiri dan sisi kanan.
Ya. Jadi kalau kita dapatkan data seismik semacam ini, untuk mengatakan bahwasanya ini gap itu sulit sekali ya. Untuk mengatakan semacam ini itu sulit sekali. Oh, ini terus ini, Pak. Ini terus. Jadi di sini itu mungkin ada penipisan atau ada pengurangan kontras ya. Jadi penipisan di sini tebal lagi, di sini penipisan. Bisa jadi seperti itu. Nah, apalagi kalau kita pakai atau panjang gelombang kita yang masuk sampai kedalaman di mana interface itu berada itu sudah sangat kecil, misalkan 10 sampai 40 Hz. Nah, ini otomatis tidak akan kelihatan gap itu tadi. Padahal keberadaan gap ini sangat penting di dalam data seismik, biasanya digunakan untuk penentuan on-lap ya. Penentuan on-lap. Kemarin Bu Sinta sudah menjelaskan, jadi terminasi refleksi salah satunya adalah on-lap. Nah, ketika gap itu tidak didapatkan, ya berarti on-lapnya tidak bisa diperoleh ya. Seperti ini misalkan, ya itu tidak bisa diperoleh karena resourcenya sudah tidak bagus lagi. Oke ya, kemudian juga apa namanya pola-pola gap ini akan kelihatan kalau saya punya pola karbonat gitu ya, spot-spot-spot karbonat gitu. Kadang-kadang kalau resolusinya tidak terlalu bagus, frekuensinya tidak terlalu tinggi di dalam gelombang yang masuk sampai di gap yang ingin kita kaji tadi, ya kita akan mendapatkan data yang flat ya, atau gapnya tidak sama sekali tidak kelihatan. Nah, ini menjadi masalah dari apa namanya kajian stratigrafi. Karena yang kita inginkan di stratigrafi itu ya semua pola-pola stratigrafi nampak dengan baik ya, dari data seismik ini. Oke ya, jadi bisa berbagai macam bergantung dari resolusi yang terkait dengan frekuensi konten dari wavelet yang ada atau wavelet yang lewat pada interface itu. Oke ya, gitu. Oke, nah ini kemudian pada contoh pada sebuah reservoir ya. Jadi ini ada reservoir pasir yang berhubungan menjari dengan shell di sebelah kirinya. Dan ini yang digambarkan adalah pasir saja. Selang-seling antara shell, 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 shell. Kemudian di sini ada shell-nya. Kalau gambar semacam ini, itu progradingnya ke arah mana kira-kira? Atau arah lautnya ke arah mana? Ada yang tahu? Saya punya model semacam ini. Itu arah laut itu arah berada pada sisi mana ketika terjadi pengendapan lapisan yang kuning-kuning itu? Kanan atau kiri? Halo? Ya. Oke, ya benar Mas. Ya, benar Mas Panji ya. Jadi kalau kita mendapatkan semacam ini dan hubungan antara shell di sebelah kiri dan sen itu menjari begini, ini berarti pendapan itu asalnya dari kanan. Ya. Dari kanan, sedimen saplinya dari kanan, kemudian terendapkan ke arah kiri. Karena apa? Karena material yang quartz atau sen itu ukurannya lebih besar, dia akan terendapkan duluan bila dibandingkan dengan mud. Ya. Karena shell itu terbentuk dari mud atau lumpur gitu ya. Lumpur akan terbawa lebih jauh. Semakin jauh akan terbentuk lapisan yang semakin kecil ya, akan benar-benar shell ya karena ukurannya semakin kecil. Jadi di sini memang sedimen saplingnya berasal dari sebelah kanan. Ya, benar ya. Oke, jadi kalau kita kaji adalah semacam ini, lapisan-lapisan tipis yang kuning ini tadi ya otomatis apakah bisa tergambarkan, yaitu bergantung dari frekuensi gelombang yang masuk ke sistem yang kita punya ini. Jadi kalau di sistem yang kita punya ini, kita punya gelombang dengan frekuensi dominannya adalah 20 Hz, ya ini contohnya 20 Hz, maka perlapisan pasir yang di atas ini masih kelihatan ya, walaupun lapisan pasir yang bawah nggak kelihatan. Ini hanya ditunjukkan dari yang atas saja. Jadi dari shell ke sen yang menjadi peaknya ke kanan atau hitam ini ya itu kelihatan, tetapi dari sen ke shellnya nggak kelihatan karena ini mestinya menjadi negatif ya. Jadi frekuensi 20 Hz ini masih tidak kelihatan, masih belum supporting. Oke ya. Tapi demikian pula yang di bawah ini juga otomatis tidak kelihatan, yang atas saja tidak kelihatan apalagi yang bawah.
yang atas ini masih mending, bisa terdeteksi adanya resolusi atau R, koefisien R itu dari shell ke sen yang negatif ya, tapi tergambarkan positif di sini. Menjadi peak di sini warna hitam ini ya. Masih kelihatan. Nah, tetapi ketika ketemu dengan lapisan pasir yang berjajar begitu dengan ketebalan apa interval ketebalannya ini sama dengan tebalnya tipis-tipis gini katakanlah ya. Nah, ini otomatis tidak bisa menghandle, apalagi untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari sen ini ya, otomatis nggak bisa kelihatan. Oke. Oke ya, jadi yang atas ini kita hanya menambahkan suatu zona di mana di sini terdapat zona apa namanya high amplitude di sini ya. Yang otomatis kalau interpreter tidak punya informasi lain ya, ini dianggap satu layer itu dengan amplitude yang kuat di sini. Padahal sebenarnya ini hanya terdiri dari beberapa layer. Nah, kalau gelombang yang sampai di model saya itu frekuensinya lebih tinggi ya 2,5 kali lipat ya, katakanlah menjadi 50 Hz di sini, itu masih akan bisa membedakan ya. Jadi di sini masih terlihat apa namanya zona-zona R yang negatif ini ya, dari koefisien refleksi negatif atau peak ini masih kelihatan. Ini sudah mulai hilang, di sini juga enggak ada. Kemudian yang di bawah juga iya masih ini. Yang di sini sudah mulai hilang, yang bawah itu masih kelihatan ya. Atas juga kelihatan. Tetapi frekuensi 50 Hz ini juga belum bisa menggambarkan yang bagian bawah. Yang bagian bawah itu mestinya jadi negatif. Ya, akan ada negatif di sini, tetapi didapatkan negatif yang menjadi lebih tebal ya. Nanti kalau kita pick bahwasanya batas bawah batu pasir itu ada di defleksi negatif ini, jadi kita jadi overconfidence ya, lapisan batu pasirnya terlalu tebal ya. Itu bukan apa namanya salah picking, tapi memang harus hati-hati karena memang frekuensi konten dari data kita atau bandwidth dari data kita itu kurang tinggi. Jadi frekuensinya kurang tinggi. Sehingga biasanya di dalam kajian yang tipis-tipis macam ini, itu bila terdeteksi lapisan kontras yang atas saja itu sudah alhamdulillah. Jadi yang mendapatkan pola yang hitam ini sudah cukup ya. Untuk mendapatkan ketebalan yang kuning ini harus dilakukan dengan kita coba menggali kembali apakah data yang di bagian yang kuning ini apakah bisa diekstrak lagi atau kita bisa decompose ya datanya, kita bagi-bagi kandungan frekuensinya kemudian dicoba dilihat satu-satu dari kompos yang kecil, kompos yang menengah, kompos yang besar frekuensinya, itu kita bisa melihat apakah zona bagian bawah dari pasir ini yang terkait dengan ketebalan pasir itu bisa kelihatan. Oke ya, dari 50 Hz itu sudah kelihatan pola bagian atasnya atau pola keberadaan pasirnya sudah kelihatan, tetapi tebalnya belum karena tebal itu membutuhkan frekuensi lagi yang lebih kecil mestinya, karena lapisan pasirnya tipis banget ini, lapisnya tipis banget. Oke gitu ya, jadi ini keterkaitan antara data seismik atau wavelength yang kita gunakan, kandungan frekuensinya dengan ketebalan target yang akan digunakan untuk mengkaji stratigrafi ya, kejadian berdasarkan stratigraphic ya, atau perlapisan seperti ini misalkan. Oke, kemudian kita beralih ke amplitude dan frekuensi. Jadi semua data seismik itu kita menganggapnya bahwasanya data seismik standar itu amplitudenya itu sebanding dengan kontras rho v. Ya, kontras rho v. Jadi data Weigel, kalau saya mendapatkan misalkan ini dipakai zero offset ya. Offsetnya adalah 0, maka tebal atau tingginya amplitude pada peak ini itu sebanding dengan koefisien R antara lapisan
yang teridentifikasi. Jadi di sini antara lapisan yang putih ini dan kuning atau shell dan sand itu akan sebanding, ya akan sebanding. Mestinya kalau kontrasnya akan berbeda di sebelah kanan, itu yang warnanya hitam ini juga berbeda, akan menjadi semakin tinggi kalau kontrasnya semakin tinggi. Gitu ya, maksud dari kalimat ini. Amplitude sebanding dengan kontras profi. Tapi juga amplitude itu bergantung dari litologi dan porfilnya. Jadi di samping dari rofi itu bisa di apa namanya? Ya secara garis besar memang rofi ya, tapi rofi tadi juga dipengaruhi oleh jenis litologi dan apa yang mengisi pori-porinya. Pori-porinya diisi gas, pori-porinya diisi air, pori-porinya diisi minyak atau kosong, itu akan mempengaruhi rofi yang didapatkan. Sehingga bisa kita katakan amplitude yang diperoleh itu dipengaruhi oleh kondisi litologi dan porfil yang ada di tiap-tiap lapisan itu. Oke ya. Oke, di sini adanya 5% saturasi hidrokarbon kadang menimbulkan amplitude yang cukup signifikan. Walaupun nilai tersebut tidak ekonomis ya. Jadi, misalkan saja di dalam 100% air, persaturasi air itu 5% saja ada hidrokarbon di situ. Bisa gas, bisa minyak begitu. Itu akan menimbulkan amplitude yang cukup berbeda ya. Jadi jenis fluida yang mengisi porfilnya juga menimbulkan koefisien R yang berbeda. Mungkin kalian pernah mendengar istilah bright spot ya. Bright spot atau white spot ya, tergantung cara gambarnya. Itu teridentifikasi dari porfil ya, porfluid atau fluida yang mengisi pori-porinya tadi itu berbeda. Ya, ada yang gas itu berbeda dengan minyak, berbeda dengan air. Oke, jadi 5% saja ada hidrokarbon di situ itu sudah menimbulkan atau memberikan amplitude yang cukup signifikan di sini. Besarnya nilai amplitudo berisi akar kuadrat energi dan bergantung dari elastik modul IPDM. Nah, ini jelas ya. Jadi data seismik yang kita punyai itu terkait dengan koefisien R yang tentu saja terkait dengan kaitannya dengan adanya dengan energi itu. Jadi kalau apa namanya amplitudonya itu besar, otomatis energinya besar. Energi dari koefisien refleksi yang dihasilkan di interface itu besar. Energinya besar, bisa kontrasnya tinggi, bisa tebal, begitu ya. Jadi intinya adalah energinya besar. Yang nanti di dalam atribut itu dikenal dengan atribut envelope ya, itu kaitannya dengan energi. Envelope itu berarti mempositifkan semua signal ya. Signal negatif pun dibuat positif, kemudian dibikin kurva baru yang menghubungkan titik-titik puncak dari negatif positif itu tadi yang dibikin positif semua nilainya ya. Jadi atribut envelope itu terkait dengan energi ya, kadang-kadang dipakai. Nah, ini adalah contoh sayatan horizontal amplitude ya. Jadi saya punya data cube, kemudian saya sayat ya, saya sayat. Sayatan ini dikerjakan pada horizon karena kita bisa menyayat pada time tertentu, kita juga bisa menyayat pada ya katakanlah rata-rata 5 milisecond di atas horizon itu bisa. Jadi bisa saya katakan saya bisa menyayat atau mendapatkan data amplitude pada horizon yang saya pilih. Ya, atau sekian mili, rata-rata sekian mili di atas horizon. Katakanlah semacam itu. Nah, kita bisa dapatkan ini. Yang garis hitam ini adalah kontur topografi di mana horizon itu sudah dibuat ya. Jadi kan horizon itu kan kita peak itu bisa naik turun, itu ya ada topografinya berarti. Walaupun dalam time, itu dari topografi time ya, time topografi. Nah, kemudian kita plot nilai-nilai amplitude yang kita peak tadi. Ya, itu digambarkan semacam ini dengan warna hitam dan putih dan abu-abu di antaranya. Nah, jadi kita bisa melihat topografi pada horizon yang kita pilih itu bentuknya semacam ini. Andaikan topografi itu adalah kedalaman, jadi yang kita kasih adalah data PSDM, maka yang kita miliki dalam topografi ini adalah depth-nya. Depth-nya saat ini.
Andaikan tidak terjadi perubahan tektonik yang signifikan, kita bisa menganggap bahwasanya yang saat ini itu sama dengan saat dulu ketika terbentuk, maka akan ada apa namanya topografi ya di sini ya, perubahan topografi. Ya, katakanlah di sini rendah, di sini tinggi ya. Berarti di sini bukit, di sini itu lembah begitu. Nah, kemudian didapatkan dari hasil apa namanya sayatan horizontal itu pola refleksi yang memanjang begini nih ya. Refleksi yang memanjang. Ya, ternyata saya mendapatkan pola refleksi yang bentuknya memanjang semacam ini. Ya, kalau topografinya itu benar, dia semacam menuruni bukit ya, menuruni lereng begitu menuju ke suatu tempat yang lebih agak lebih lebar di sini ini. Ya. Ini adalah sayatan horizontal ya. Jadi kita bisa mengatakan oh ini kemungkinan ada zona apa namanya? Kontras. Kontras yang cukup tinggi yang berbentuknya semacam sungai ya, semacam sungai. Jadi identifikasi itu akan lebih mudah ketika dilakukan pemboran dan kita meyakini bahwasanya yang hitam ini mungkin kontras antara shale dan sand ya, ada sand di situ yang menyebabkan amplitude tinggi di situ. Oh berarti kemungkinan itu adalah sungai ya, sungai. Ya, misalkan saja semacam itu. Oke, jadi sayatan horizontal amplitude kaitan antara amplitude yang kita dapatkan, pola, kemudian kedalaman ataupun time yang kita inginkan, kajian dulu dan sekarang, itu bisa membantu kita untuk mengetahui environment atau lingkungan apa yang terjadi pada saat ini, pada saat horizon itu kita pick ya, pada saat horizon itu kita pick. Oke. Okay. Nah, ini sudah ada tulisannya amplitude met with TWT contour ya. TWT contour berarti ini time ya. Two way travel time contour. Berarti ini masih dalam time. Ya, belum dalam depth. Tapi saya tadi bilang asumsi ya misalkan. Jadi ini masih dalam time. Kalau dalam time ya belum tentu ini merupakan kontur topografi pada kedalaman karena ini kontur topografi waktu. Bisa jadi naik atau turun sesuai dengan velocity yang ada di sekitar itu. Terutama di atasnya ya. Oke. Oke, dari sini kita lanjutkan ke lebih ke parameter gelombangnya. Jadi parameter gelombang yang didapatkan dari seismik itu adalah nilai AI atau EI, dalam hal ini adalah nilai VP dan nilai VS. Ya, nilai VP dan nilai VS ini di dalam kajiannya itu bisa bergantung dari beberapa hal. Ya, mungkin kalian bisa dari kuliahnya Proxys itu saya yakin sudah ditunjukkan hubungan VP dan VS dari berbagai jenis apa namanya parameter ini ya, dari porosity, dari kedalaman, dari tekanan dan suhu gitu, kandungan air itu sudah ada grafiknya ya. Semakin tinggi porosity maka bagaimana nilai VP-nya, semakin tinggi kedalaman maka bagaimana porus nilai VP-nya, begitu ya, sudah mestinya sudah ada. Nah di sini nilai VP dan VS ini ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor ini ya, komposisi, porosity, kedalaman, tekanan dan suhu. Ya, jadi kok apa namanya belum tentu nilai VP yang sama itu merupakan batuan yang sama karena ya itu tadi overlap ya, komposisi mineral yang berbeda itu walaupun menunjukkan nilai VP yang berbeda tetapi kadang-kadang dengan porosity yang berbeda pula menjadikan VP-nya menjadi sama lagi ya, padahal jelas-jelas itu litologi yang berbeda tetapi porositasnya juga berbeda tetapi VP-nya sama. Oke ya. Jadi ini faktor-faktor nilai VP dan VS. Oke. Jadi ketika kita mengkaji data seismik di daerah Pluton ya, di daerah data yang di mana di situ ada zona intrusi yang masih panas itu biasanya apa namanya harus sangat hati-hati ketika berada dalam zona metamorfisme kontak ya dari suatu Pluton atau suatu batuan intrusi yang ada di situ itu masih panas biasanya. Itu cukup mengganggu apa namanya kajian velocity yang ada di situ. Oke. Okay. Nah, kemudian kita bisa menghitung Poisson ratio dari VP dan VS ini ya. Poisson ratio itu merupakan sebuah nilai yang
terkait antara nilai VP dan VS ya. Poisson rasio itu mulai dari 0 sampai setengah nilainya ya, tidak ada Poisson rasio 1. Nah, di sini Poisson rasio adalah rasio antara banyaknya deformasi kompresif dengan banyaknya ekstensi pada arah tangensialnya. Jadi besarnya apa namanya kompresi ya, stres dibagi dengan strain-nya. Ya, ini sangat berkaitan dengan koefisien refleksi. Ya, karena Poisson rasio yang dikaji untuk akustik itu biasanya diasumsikan hanya P saja yang berpengaruh di situ, dan apa namanya sudut datang dari gelombang refleksinya itu mendekati 0. Ya, tetapi kalau kita kaji dalam medium elastik itu khususnya untuk far offset ya, untuk offset yang jauh, sudut datangnya itu tidak sama dengan 0, maka Poisson rasio ini sangat berpengaruh sekali. Ya, jadi karena ada komponen shear dalam gelombang yang bergerak apa namanya menyudut ya terhadap bidang pantul, itu akan menyebabkan anomali ketika terjadi pantulan ke atasnya. Ya, ini dikaji dalam kemarin sudah saya sampaikan di FVO ya, di dalam FVO. Ya. Oke, jadi ini dalam FVO itu nanti akan larinya bisa biasa ke arah Poisson rasio. Jadi pemetaan Poisson rasio. Ya, dengan Taupi ya, misalnya bisa dengan Taupi atau bisa dengan perhitungan langsung koefisien elastiknya. Oke, jadi ini koefisien Poisson rasio ini untuk secara umum dengan reservoir gas itu kurang dari reservoir air. Ya, reservoir gas itu kurang dari reservoir air. Atau dalam apa namanya hubungan antara VP dan VS itu sudah tidak lagi akar 2 ya. Kalau VP per VS sama dengan akar 2 itu Poisson rasionya ketemu setengah. Tapi kalau kurang dari itu akan didapatkan nilai yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Jadi VP-nya itu otomatis apa namanya nilainya itu berbeda sekali dengan VS ya yang didapatkan. Ya, jadi VS sangat berperan penting di sini. Jadi ini contoh untuk water sen itu Poisson rasionya 0,3, untuk gas sen itu 0,1, untuk shale itu 0,4. Dari nilai ini kalau saya bisa mengubah data seismik saya dari amplitude tadi bisa menjadi Poisson rasio, maka saya bisa dengan mudah membedakan mana water sen, mana gas sen, mana shale di dalam area kita. Nah, biasanya kajian apa namanya kajian extended ya dari data seismik itu sampai seperti itu. Jadi misalkan saya pengen membedakan dari sen saya itu mana yang water, mana yang gas. Salah satunya bisa dengan menggunakan kajian Poisson rasio ini. Jadi cuma dicari cara bagaimana saya menghitung Poisson rasio dari wavelet yang saya punya. Nah, itu menjadi ranah atribut nantinya ya. Menjadi ranah atribut. Ada beberapa skripsi kelas kalian yang menghitung Poisson rasio, saya pernah menguji ya. Menguji dari di perusahaan biasanya. Karena dibutuhkan data EI di situ ya, dibutuhkan data shear velocity. Oke, jadi ini apa namanya? Ya nilai-nilai saja ya, nilai-nilai Poisson rasio dari berbagai macam jenis litologi dan isinya yang di dalam batuan. Nah, ini kira-kira secara lengkap bisa dilihat semacam ini ya. Yang sebelah kanan ini adalah VP per VS ratio, kemudian di sebelah kiri adalah Poisson rasio. Ini bisa ditampilkan dalam VP per VS, bisa ditampilkan dalam Poisson rasio. Kemudian di bawah ini adalah P wave velocity. Ini menunjukkan kadang-kadang seismik itu diperlukan diolah secara lebih lanjut untuk bisa membedakan. Karena kalau dalam kajian normal kita hanya tahu berdasarkan PW velocity saja. Misalkan saya punya PW velocity suatu lapisan saya itu 3 km per sekon. Nah, otomatis 3 km per sekon itu bisa sandstone yang isinya gas, bisa sandstone yang isinya fluid, bisa batu bara atau bisa shale. Ya, jadi PW pada kecepatan 3000 ini bisa bermacam-macam.
ya, bisa bermacam-macam. Tapi kalau target kita itu kita pengen membedakan antara coal dan limestone yang isinya fluid, katakanlah limestone yang isinya fluid, maka pakai PWF saja sudah cukup. Karena PWF yang kecil itu terkait dengan coal, PWF yang besar itu terkait dengan limestone yang isinya fluid, katakanlah semacam. Tetapi kalau target kita itu overlap dalam satu garis vertikal PWF ini, nah otomatis kita butuh parameter yang lain. Parameter yang lain di sini misalkan adalah Poisson ratio itu tadi. Jadi merupakan kombinasi ya. Kita data PWF-nya punya, kita data Poisson ratio-nya punya. Atau kadang-kadang bisa dinyatakan dalam bentuk VP per VS ratio. Ya, VP per VS ratio. Ini juga merupakan salah satu atribut yang bisa digunakan ya dalam kajian untuk memisahkan apa namanya jenis target ya, memisahkan jenis target. Ya, ini akan larinya ke arah reservoir nantinya. Tapi ini sangat sangat penting sekali karena baik kajian struktur maupun kajian stratigrafi itu larinya adalah ke sini nanti. Larinya untuk membedakan mana sand yang isinya gas, isinya fluid maupun isinya air. Ya, fluid itu ada air sama ada minyak, ya. Ya, jadi kira-kira semacam ini ya kita bisa membedakan. Nah, kurva semacam ini disebut sebagai cross plot kalau dalam seismik. Cross plot itu biasanya bermanfaat. Biasanya digunakan untuk membedakan sesuatu. Ya. Misalkan saja gamma ray itu bisa membedakan antara sand dan shale. Tetapi gamma ray dengan di cross plot dengan mungkin AI atau dengan E itu bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Jadi mungkin shale yang ini gitu bisa dibedakan dengan parameter yang lain. Jadi seperti ini ya. Dengan menggunakan cross plot yang tepat kita bisa membedakan target yang kita inginkan. Nah, kemudian ini sifat elastik untuk gas sand saja. Jadi untuk yang apa namanya? Yang oil sand itu silahkan kalian coba cari. Karena di sini enggak ada, saya hanya menampilkan yang gas sand saja karena biasanya apa namanya? Kontrasnya cukup bagus kalau gas sand itu polanya cukup cukup intrik, cukup unik gitu ya. Oke. Sifat elastik dari gas sand, kalau ada gas yang terisi sand itu densitinya akan menurun secara otomatis ya, karena yang sebelumnya terisi oleh air akan digantikan oleh gas. Perlu diketahui bahwasanya hampir semua pori-pori yang ada di bawah permukaan tanah itu terisi oleh fluida, baik cair maupun gas. Jarang sekali pori-pori yang kosong, yang isinya kosong itu enggak, jarang sekali. Biasanya ada gas tertentu ataupun isinya adalah fluida. Oke, jadi mesti berisi. Oke, yang kosong itu berarti identik dengan gas. Sehingga kalau ada sand yang isinya gas, otomatis densitasnya akan menurun. Kemudian densitas bulknya juga akan menurun. Kemudian shear modulusnya itu akan naik tapi sedikit sekali. Jadi ini agak agak unik ya. Jadi ketika sand itu dikasih gas isinya, maka ketahanan dia terhadap gaya yang bergeser, ketahanan dia terhadap sifat menggesernya itu ternyata malah lebih kuat, tapi cuma sedikit ya. Ya, dia istilahnya shear modulusnya atau rigiditasnya itu naik. Ya. Oke, kemudian kecepatan gelombang T itu akan menurun. Ya, kalau sand kita isi gas, kemudian kecepatan gelombang S-nya itu no change atau ya ada kenaikan tapi sedikit ya. Karena apa? Karena VS ini sebenarnya tidak sensitif dengan fluid maupun dengan gas. Ya. S itu tidak sensitif. Karena apa? Karena dia tidak bisa bergerak di dalam S, di dalam apa namanya, di dalam fluid maupun di dalam gas gelombang S. Tapi hanya gelombang T saja. Ya. Tapi kalau kita punya VP dan VS ya nanti akan berpengaruh sekali. VP per VS untuk sen sama VP per VS untuk yang gas sen, ya otomatis akan berbeda sekali. Oke, kemudian impedansi akustik akan menurun, AI-nya akan menurun ya. Kemudian impedansi shear wave ya atau elastik impedannya itu akan
akan menurun, tapi dengan kecil karena VS-nya tidak begitu berpengaruh. Kemudian Poisson rasionya juga akan menurun. Jadi misalkan dari 0,4 yang tadi adalah dolomite menjadi menurun sampai 0,1, ya tadi paling kecil adalah gesen, ya 0,1. Oke, kemudian rigiditas dari matrik ya seperti di atas ini tadi itu menurun dengan kecil. Pore fluidnya atau apa kandungan fluida di dalam itu juga akan menurun. Kemudian kompresibilitasnya akan menurun, VP per VP per VS-nya akan menurun juga. Jadi di dalam gas zone, di dalam area terdapat gas, pasir yang terdapat gas tadi akan sangat kecil nilainya. Ya, jadi perbedaan nilai ini akan digunakan sebagai salah satu apa namanya penanda, prekursor, penanda begitu ya, keberadaan gas di dalam pasir, dalam lapisan batu pasir. Oke, kemudian kita tutup itu tadi apa namanya secara fisika dari sifat-sifat batuan ya, dari kacamata fisikanya. Sekarang kita kembali lagi ke gelombang ya. Di sini dibedakan antara preserve amplitude dan non preserve amplitude ya. Preserve amplitude itu adalah suatu gelombang yang dijaga supaya amplitudenya itu bukan merupakan fungsi spasial. Ya, dijaga supaya amplitudenya itu bukan merupakan fungsi spasial sekali lagi ya. Jadi dia masih amplitudenya hanya dikenakan koreksi sedikit saja katakanlah ya. Koreksi sedikit saja sehingga tidak banyak amplitude yang berubah. Tadi masih disebut sebagai preserve. Tetapi ketika amplitude sudah mengalami beberapa proses, ada proses gain, mungkin penyamaan amplitude dari sisi spasial, itu berarti sudah ada gangguan cukup banyak terhadap amplitude. Nah, data preserve amplitude ini sangat penting di dalam kajian atribut ya. Karena apa? Karena dalam kajian atribut nantinya yang bisa berbicara lebih panjang dan lebar dari data seismik itu membutuhkan data yang relatif masih original. Karena yang dikaji adalah nilainya, amplitudenya. Jadi kalau di sini itu nilainya sudah ternormalisir biasanya. Sudah ternormalisir dari tiap-tiap apa namanya data yang ada di situ, setiap-tiap trace itu sudah dinormalisasi. Kalau kajian yang dilakukan itu seperti Bu Sintia kemarin, jadi kalian diminta untuk melakukan proses picking, begitu menentukan fault-faultnya yang mana, kemudian menggambarkan kenampakan kronostratigrafinya, menambahkan urutan stratigrafinya yang di suatu area, itu lebih bagus menggunakan data yang di kiri ini. Karena akan lebih nyaman ketika kita melakukan proses picking ya, kita akan lebih nyaman proses picking. Misalkan saja di sini ini itu masih kelihatan, yang di sini tidak begitu kelihatan. Ya, jadi lebih unggul inilah, lebih unggul ini daripada preserve amplitude. Tetapi ketika yang dikaji itu adalah nilainya, jadi besarnya amplitude pada titik itu atau pada time itu, maka disarankan menggunakan preserve amplitude. Dari dalam kajian atribut itu menggunakan preserve amplitude ini. Oke ya. Nah, kemudian ini penggunaan AGC. Jadi ciri-ciri penggunaan AGC yang nanti bisa akan berlari menjadi gain function applied ini ya. Yang menjadi gain function applied. Karena sebagian besar AGC itu diterapkan bukan merupakan fungsi yang ditentukan, tetapi fungsi yang di-create dari data yang tertampil. Ya, dari data yang tertampil itu kita bisa bagi-bagi segmen-segmen yang saling bertindihan begitu, kemudian dalam satu segmen dikaji berapa besarnya amplitude. Nah, jadi kajian AGC ini akan menyebabkan signal yang saya punya itu memiliki amplitude yang sudah ternormalisasi sebagai fungsi AGC yang diterapkan itu tadi. Jadi kalau kita ingin berlari ke arah preserve ya berarti AGC-nya ini harus kita kembalikan. Ya, harus kita kembalikan. Sehingga kita benar-benar dapat data preserve. Atau kita bisa gunakan AGC yang linear begitu ya. Yang tidak mengganggu data
apa namanya preserve yang nantinya akan kita pakai untuk kajian lebih lanjut. Oke. Ini saya apa sebenarnya saya karena hanya kaitan antara frekuensi dan data refleksi saja. Ini juga jenis-jenis wavelength ya, ini saya lanjutkan saja. Nah, kemudian ada seismic display. Ini merupakan salah satu cara atau penting sekali di dalam kajian stratigrafi, karena apapun yang kita kaji dari stratigrafi itu adalah display yang disajikan. Ya, jadi ini bagaimana cara menampilkan wiggle dalam berbagai macam cara supaya lebih mudah saja. Oke ya, ini adalah contoh wiggle display. Wiggle display hanya isinya adalah hitam dan putih itu ya, yang ke kanan dikasih blok hitam, yang ke kiri dibiarkan kosong, tapi grafiknya tetap digambarkan. Ini sering kita lihat ya. Ini adalah wiggle display namanya. Ya, biasanya yang sesuai aturan SEG yang ke kanan ini, yang wiggle-nya ke kanan ini menunjukkan R yang negatif. Ya, R yang negatif. Kemudian yang ke kiri ini menunjukkan R yang positif. Jadi yang dicari memang yang R-nya negatif karena keberadaan gas maupun keberadaan minyak di dalam pasir itu membelikan pola R yang negatif. Makanya yang dicari adalah R yang negatif. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini cara menampilkan yang lain. Yang ini adalah wiggle saja. Yang ini adalah variable wiggle atau varied wiggle gitu ya. Kombinasi antara ini tapi yang ke kanan diberi warna, bisa juga yang kiri. Yang ini adalah density. Ya, kita bisa melihat perbedaan antara wiggle, var wiggle, dan density. Yang wiggle ini seperti kita melihat pola-pola, tetapi tidak semenarik kalau kita menggunakan var wiggle. Karena var wiggle kita bisa dengan mudah menentukan atau men-trace horizon mana yang ingin kita kaji. Misalkan ini. Ya. Ini ada pembajian di sini kelihatan dengan cukup bagus ya. Pembajian, jadi lapisan utamanya adalah ini. Ini adalah lapisan di atasnya yang terkoneksi membaji di sini. Bisa onlap mungkin ya. Oke. Dan ini juga ada, ini lapisan yang bagian bawah. Di sini ada lapisan pembajian. Di sebelah sini. Oke, jadi ini sudah cukup bisa membantu untuk melakukan pembuatan horizon yang disesuaikan dengan target yang diinginkan. Kita akan kesulitan kalau kita melakukan picking di sini ya. Karena mata kita harus terlatih untuk yang defleksi ke kanan itu yang mana saja. Nah, untuk sebagian besar data seismik itu lebih mudah lagi kalau dinyatakan dalam density ini. Jadi yang 0 itu yang putih, kemudian yang defleksi ke kanan itu biasanya yang biru, defleksi yang ke kiri biasanya yang merah. Jadi bisa kelihatan seperti lebih detail digambarkan daripada yang var wiggle ini. Padahal sebenarnya sama, datanya sama. Hanya yang negatif ini diberi warna berbeda. Oke ya. Tapi ini kelihatan lebih, kita jauh lebih mudah melakukan kajian ini. Perlu diketahui bahwasanya yang berwarna putih ini adalah nilai nolnya. Ya, nilai nolnya. Kemudian yang biru ini adalah nilai positifnya, yang merah ini nilai negatifnya. Oke ya, jadi kalau saya kaji bahwasanya saya ingin mendapatkan atau suatu horizon saya tadi adalah defleksi positif dari data, maka kita men-trace yang berwarna biru ini. Ya, kita trace saja berwarna biru ini. Oke, interpretatif sekali ya. Jadi ini jadi juga iya. Jadi di sini ada penipisan, penipisan pelapisan. Ini juga sini. Di sini juga iya. Oke ya. Oke, jadi ternyata yang di sini nampak seperti bergabung itu di sini belum tentu bergabung ya, karena yang kalau dari lebih detail di sini ternyata ini tuh larinya ke arah bawah ini ya, ke arah bawah sini. Yang ini ada lapisan lagi, tadi tidak terhubung di sini seperti ini ya. Jadi ada agak nampak apa namanya perbedaannya. Oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Oke, kemudian cara penggambaran yang lain itu adalah polar duality display ya.
Jadi wiggle yang kita gambarkan tadi itu bisa digambarkan semuanya positif ke kanan, tetapi yang negatif itu digambarkan warna merah tapi digambarkan positif. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini misalkan ya. Yang negatif itu digambarkan ke arah kanan. Jadi seperti menghitung envelope, tetapi yang negatif diberi warna merah. Nah, seperti ini. Jadi cara memandangnya bisa berbeda lagi ya, cara memandangnya berbeda lagi. Oke, jadi kenapa di sini dipasang well itu mereka tertarik ke sini nih ya. Ini bright spot istilahnya ya. Ini ya khususnya adalah bright spot. Jadi kenampakan pola refleksi yang horizontal tetapi tebal. Ya, kemungkinan ini adalah batas antara oil dan water ya, biasanya batas antara oil dan water contact ya. OWC. Oke, ada yang di bawah ini adalah kenampakan yang terjadi akibat kontak di atasnya, bagian bawahnya ini ya. Jadi kalau ada zona-zona yang tebal semacam ini, itu biasanya di menjadi target yang penting ya, target yang utama dalam sebuah kajian. Jadi tapi cara menampilkannya ya. Nah, kemudian ini juga apa namanya? Flat spot yang dilihat malah yang ini, bukan yang di bawah ini, tapi yang di sini. Tapi yang di bawah ini juga ada kelihatannya ini. Tapi yang ditinjau adalah yang di atas ini ya. Semacam flat spot ya. Flat spot tapi tidak bright. Ini interpretasinya adalah semacam ini. Oke. Ini yang ini tadi seperti saya sebutkan adalah bright spot ya, yang ini flat spot. Oke. Kemudian bisa juga tampilan ditunjukkan dalam color ya, dalam warna seperti ini. Jadi coloring display ini ya. Nah, ini yang sering dipilih dalam melakukan tampilan dari atribut yang besok akan kita sampaikan. Jadi bisa berwarna-warni ya. Jadi warna pelangi ya, hitam, merah ke biru. Mungkin pernah saya sampaikan bahwasanya Pak Budi Eka itu pintar sekali kalau memilih warna ya. Gambarnya sama, tetapi ketika diberi warna sama Pak Budi Eka itu jadi gambarnya itu hidup gitu ya. Yang kita inginkan itu muncul dengan baik gitu ya. Jadi pemilihan warna ini menjadi penting sekali di geofisika. Karena apa yang kita tampilkan nanti adalah warna ini ya, diagram dalam warna. Jadi kalau saya sarankan buat kalian ketika membuat suatu tampilan data geofisika atau hasil geofisika yang colorful semacam ini, itu pilih warna yang target yang kita inginkan itu kelihatan jelas. Target yang kita inginkan itu kelihatan jelas. Ya, entah warnanya bebas terserah ya, bermacam-macam, tapi yang kita inginkan itu kelihatan dengan jelas ya. Nah, ini contoh coloring display di dalam data seismik. Oke. Ini kemudian contoh lain adalah contoh time slice ya. Contoh time slice dengan pewarnaan yang berbeda pula. Ya, ini warnanya dibikin bermacam-macam dengan harapan kita bisa memberikan pada interpreter itu data yang sebagus mungkin. Ya, ini adalah time slice pada 2480, ini time slice pada 2520. Ya, jadi ini lebih ini di dalam lebih dalam ya daripada yang ini, lebih dangkal, lebih dalam. Oke, jadi kita bisa melihat pola-pola yang ditunjukkan dari time slice ini. Ya, ini kalau diserahkan ke geolog itu langsung dia bisa bercerita, "Oh, ini gitu." Tapi tugas dari geofisika itu adalah bagaimana secara saintifik kita bisa meng-create pengolahan data yang bagus sehingga tidak diulang lagi pengolahan datanya. Karena kalau sampai kita melakukan proses kemudian sudah ditampilkan seperti ini, diberikan ke geolog, tetapi proses kita ada yang keliru, diproses lagi menghasilkan gambar yang berbeda. Nah, itu geolognya jadi berpikir ulang. Karena geolog itu dia percaya 100% dengan apa yang dihasilkan oleh geofisika ya. Dia percaya 100%. Jadi mungkin ada kalian yang sudah melihat film Raya and the Last Dragon, ada yang sudah pernah melihat? Sudah melihat belum? Sudah ya. Jadi itu tentang kepercayaan ya. Film animasi baru diputar di bioskop tapi bisa didapat bajakannya. Nah, jadi geologi, orang geolog atau interpreter itu harus percaya dengan geofisika. Jadi harus percaya karena yang dia dapatkan adalah gambar semacam ini. Cerita di belakang gambar itu geofisika yang menguasai. Ya, tapi akan sangat buruk kepercayaan itu bisa di,
diberikan kalau gambar yang kita sajikan hari pertama adalah ini, ketika ada kesalahan dalam proses, hari berikutnya itu adalah ini. Oh, kok beda sekali itu, jadi orang geologi bisa menjadi complicated mikirnya ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah aturan polaritas seismik yang sudah diberikan di dalam data metode seismik pastinya ya. Oke, kelihatannya hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat sepedaan gitu ya, karena sudah kuliahnya sudah selesai mestinya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.